take ramp ahead, then exit right. Okay guys, karena ini berhubung hujan, jadi gue pakai topi. Jadi sekarang lagi di Pebble Beach namanya. Sebenarnya bisa pakai topi sih, apa kameranya yang gue topiin? Gini jadinya, kayaknya kameranya aja deh. Nah, karena kalau kena hujan, gue bela-belain nih nggak pakai ini. Jadi ceritanya, bukan layarnya udah, lensanya ini. Udah gue gini apa ya? Kayak sorban gitu gak sih? Udah jadi tuh ceritanya adalah gue tuh tadi habis check out dari hotel yang di Montreal. Terus udah gitu sekarang lagi di Pebble Beach karena bokap gue kayaknya mau ke tempat golf-golf gitu deh. Di sini tuh ada lapangan golf gitu. Terbang! Topi gue terbang guys, topi gue terbang. My God. Bener-bener terbangnya ke seberang. Karena ini anginnya cukup kenceng apa gue masuk mobil ya. Cuman tadi gue gak ngomong apa-apa karena gue ngegit. Juga pas ngomong, udah gue kayak gitu gak sih? Bener-bener badai gak sih? Maksudnya ini anginnya badai, bukan gue yang badai. Oh my God. Pakai topi dulu. Lagi di tempat golf. Buat beli-beli. Dan di luar benar-benar suka angin badai. Ngapain kita kesini? Biasa bokap gue suka begitu emang. Pokoknya kalau apapun yang golf akan dia samperin. Jadi kita ada di sini deh, di tokonya. Abis itu dari sini gak tahu kemana. Ikutin aja, ya gak? Sekarang tuh jam 11 kurang something, gak tahu hitungnya. Udah nih, di sini aja pokoknya deh. Akhirnya sampai mobil juga setelah kita lama tadi di tempat toko tadi. Terus ini hujan. Ini hujan dan anginnya benar-benar kencang banget. Jadi kita lari-lari. Bisa. Ceritanya ini kita mau makan di bawah gam tapi masih di sana. Kita tadi habis parkir di situ dan jalannya lumayan nih jauh. Gak apa-apa lah ya, olahraga. Dingin lagi, kebelet pipis lagi gue. Terus aja ya beser jadinya. Mah kita nyebrang ke kanan mah. Terus kita mau jalan ke sana. Banyak ada pub, ada hotel, juga ada restoran. Banyak deh. Ini gue masih penjelasannya gak usah pakai muka lah ya. Karena ribet, gue lagi megang payung guys. Jadi di sini tuh kayak kota kecil juga, namanya Montreal. Nah di sini itu gue lagi di Canary Road-nya. Canary Row. Tempatnya kayak gitu. Kayak gitu. Sekarang kita mau makan di sana. Ya, ada itu guys. Lucu banget kan? Parah ya. Montreal. Tempat-tempatnya itu ada fish hopper, seafood and steak. Dan lain sumpah ini tangan gue benar-benar capek loh megangin payung yang berkibar-kibar ini. Saking angin banyak banget. Banyak banget maksud gue ya. Saking anginnya gede banget. Kita mau makan di Baba Gump.
jadi ceritanya nih. Lagi mau makan. Habis besar. Terus dari sini enggak tahu tapi kemana. Ini kan bakal repot gara-gara tadi hujan. Supaya enggak ribet. Nih, mau lihat tempatnya ya. Tadi udah ya. Nih guys, tempatnya. Kita ke bisnis itu harus kemana? Jalan ada laut guys. Selamat makan guys. Lagi jalan-jalan habis makan mau nurunin makanan. Kirain yang melihat badan. Lucu banget ya kotanya, kota kecil gitu, oh my god, lihat deh. Ini para mobil gue. Parahnya lucu banget kan. Ada punya gantungan kunci gue tuh, lucu banget sih dia. Berapa harganya? $8. Lucu banget, oh my god. Ini gue suka nontonin dia, si babi-babi ini. Oh my god, what is that? Oh my god, bingung, kayak useless juga gak sih? Itu lucu-lucu banget. Nih yang gue banget nih. Ini gue banget. Tuh kayak ini. Terus pengen beli ini pas sebenernya. Tapi gak punya duit. Terus ini juga gue. Ini juga gue. Semuanya. Okay guys, sekarang kita lagi makan cookies, makan brownies di sini sama gue beli kopi. Masih hujan di luar, nggak selesai hujannya. Jadi nggak selesai, tapi bisa kita dari sini mau cabut. Gas. Kemana sih Pak? Abis ini Pak? Kemana abis ini? Udah gue. Pendue doang jam. Kita lihat aja abis ini kita kemana ya. Oke, okay. Dikabarin. Bye bye guys. Ta-da. Hey guys, dadah. Nah, gelap. Hai. Gelap nih guys, gak apa ya. Jadi ceritanya ini kita lagi di Santa Naro di mall. Terus kita di San Jose. Di mallnya kita lagi makan nih sekarang. Jadi gue pun gak tahu berapa lama karena gue tidur. Tapi ini gelap nggak apa lah ya. Pokoknya intinya kita di sini mau makan sekarang. Terus habis itu udah deh kita lanjutin jalan naik SF. Waktu itu pas tahun 2015 gue kesini juga. Cuma itu karena summer jadi rame. Sekarang karena winter jadi sepi, hujan. Terus kan ini mallnya tuh kayak outdoor gitu kan. Kebuka, jadi sepi deh dia. Terus kita makan di tempat yang sama juga. Jadi sekarang kita mau makan nih. Kita mau makan. Terus udah deh, abis itu gak tau. Dengan muka gue yang oren-oren ini. Orange. Udah lah ya, gak penting. Oke guys, dadah. Nih guys, ini tuh mallnya. Gak mall sih, ini kayak shopping, tempat shopping gitu, tapi outdoor. Cuma ini gelap, udah malam. Tuh, biasanya waktu itu gue duduknya di situ, yang di luar, cuma karena hujan. Jadi, kita tadi duduk di dalam yang gelap remang-remang itu. Nah sekarang kita mau ke hotel.
itu 40 menit. Ini toko. Hai. Kita sekarang baru nyampe di hotel di South San Francisco, di dekat airport. Terus tadi ada drama-drama sedikit dulu. Kita udah nyampe hotel sebenarnya, cuman credit card bokap gue ketinggalan di restoran yang tadi di San Jose. Jadi kita balik lagi ke sana, baru kita kesini lagi. Gitu ceritanya guys. Ini jam 10 kayaknya sih ya. Ini lagi beres-beres. Berantakan. Ya jam 10 bener. Oke. Itu doang pokoknya hari ini. Dadah. See you tomorrow guys. Bye.